Woi, besar nih. Bung Yudi, tarik ikan tuna sirip kuning. Oh, sudah naik itu? Sudah naik. Dari tadi tidak mau kode-kode ini sebaik teman dekat. Woi, besar nih. Besar. Bimpat sih. Apa? Kalau itu ramai. Wih, besar nih. Angkat dia. Dari tadi mau tarik ini enggak? Dari tadi. Baru terpanggil-panggil. Mana bilangnya apa ini? Apa? Menderita sendiri. Sabar. Sabar. Pet thumbnail, thumbnail. Okay. Aleram. Hey. Besar guys. Kederan. Kederan. Kasih hektar ke. Ah. Anu kepala di bawah bagus. Ekor. Ah gitu. Besar. Kira apa tadi? Anu. Ayo di barat tuna biru. Kerapu hilang mana? Khusus menjaring umpan. Jaring umpan untuk mancing. Banyak ini. Banyak. Saja. Tumpan ini tuh. Tumpan. Strike! Bung Yudi strike! Dan apa ini? Anda pemboke! Kaitan komisarian kok? Bos, Bung Yudi strike!
sampai nanti ya. Oke, tambah reke. Oke. Strike pertama ya. Iya. Panggil lagi. Strike pertama. Mantap. Kayak ini kul baru si pasawit. Sabar putih besar. Apa lagi kena deh? Oh iya. Lagi kena karena sini bebas. Bulu di strike lagi. Strike yang kedua. Oke, pagi-pagi kita parandai ikan. Kena hasil mancing. Yang big eye. Oke, kita masukkan ikannya.
Tarlek wasam. Kan parende bubara big e atau ikan tambareke masak, sudah masak guys. Sana pe mancing pantang menyerah dari tadi malam itu tidur banyak hasil ya. Oke, saatnya kita santap. Mantap ya. Kita gas. Sendok, sendok. Ayo sedikit saja. Gak mau menyelam. Yang penyelam-menyelam. Yang jurusan mancing-mancing. Saya bubara biru saya sini yang kita kejar. Saya rindu lihat mukanya ikan apa? Ikan bubara mangamba itu. Belum dapat eh. Saya belum pernah lihat. Itu. Ada tebang di as kapura. Siapa nih? Makan bang, mari makan makan makan. Siapa? Kau bisa nasi hari? Tidak. Jika anda juga hamurunung kan? Ini malam ini tadi malam ini. Tiga kali yang bom. Mana bom muka pipa? Bom mungkin masih lolos tiga re. Mai pun kami panai cian lebih anu hari pasti di kekulung langgora hari pun cian cian pertama na dap keru karbu itu apa kalau yang menyelam itu harus isi perut. Oh sedikit untuk banyak makan. Laut juga ini kurasnya lumayan ini. Hah? Kuras tenaganya lumayan juga ini. Tapi saya biasa kalau menyelam bagusnya cuma minum air putih saja. Tapi saya ada di perut. Agak seronok.